Pemirsa, sepanjang akhir pekan kemarin, relawan dua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ramai-ramai mendeklarasikan dukungannya. Di Jakarta, ribuan pendukung pasangan Capres-Cawapres 01 menargetkan pembuatan 1 juta posko pemenangan Jokowi Ma'ruf di seluruh Indonesia. Ya, sebelumnya relawan komunitas sahabat Prabowo Sandi atau Kompas mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan calon presiden nomor urut 02 di kawasan Dago, Kabupaten Bandung, Sabtu siang. Deklarasi yang didominasi emak-emak atau kaum perempuan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Neno Warisman. Ribuan relawan yang tergabung dalam aliansi relawan Jokowi Minggu siang sepakat untuk menjalankan agenda hasil Rakornas untuk mendirikan 1 juta posko pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 mendatang. Posko yang ditargetkan akan dibangun ini tidak hanya membangun posko baru. Relawan pasangan Capres-Cawapres nomor 01 ini juga akan menggunakan rumah warga sebagai posko pemenangan. Mereka optimis peran para relawan yang akan menerapkan strategi interaksi langsung dengan masyarakat ini akan mampu memetakan suara dan memastikan kemenangan Jokowi Ma'ruf. Untuk mengejawantah program yang dibuat oleh AFC, kita akan bangun 1 juta posko. 1 juta posko di seluruh Indonesia. Saya katakan posko tidak berarti bangunan baru. Bisa aja di rumah-rumah rakyat yang siap kita siapin spanduk bahwa di sini posko Pak Jokowi. Sebelumnya relawan yang menamakan diri Komunitas Sahabat Prabowo Sandi atau Kompas mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan calon presiden nomor urut 2 di kawasan Dago, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Deklarasi yang didominasi ibu-ibu ini dihadiri oleh Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Neno Warisman. Ia mengklaim 80% suara rakyat Jawa Barat akan memilih pasangan nomor urut 2. Sudah saatnya kita dipimpin sama orang pemimpin Prabowo Sandi itu tegas. Dia insya Allah bisa mensejahterakan rakyatnya, dia mendahulukan rakyatnya. Di Jawa Kompas Bandung sendiri sekitar ada 1.000 orang insya Allah, termasuk Tasik, Garut, Purwakarta. Selain melakukan ikrar dalam deklarasinya untuk mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, ratusan relawan ini juga menyanyikan sejumlah lagu bertemakan ganti presiden. Tim Liputan Transmedia.